roti kurtos yang dibikin tadi. Karena udah gak sabar, Bunda nyuri start duluan nih sayang. Cobain roti kurtosnya. Suapin kita juga dong, Bun. Gimana, Bun? Enak kan, Bun? Lihat deh sayang, Bunda sampai lahap banget makan roti kurtosnya. Lihat tuh sayang, Kak Anwar juga gak mau kalah. Udah nyomot duluan tuh makan roti barlingnya di belakang. Nah kebetulan nih aku ada bahan-bahan yang pedes-pedes gitu. Ya ini aku ambilin, coba kira-kira ini bisa gak dijadikan kalau dia pedes ya. Oke mas, ini udah ada bahan-bahan yang aku sediakan yang buat pedes. Nah sayangnya aku udah siapin, aku kasih challenge. Kira-kira bisa gak sih bikin yang pedes gitu? Kak Anwar mau nyoba bikin roti kurtosnya nih sayang, bisa gak ya? Pertama adonannya digulung panjang dulu sayang. Wah Kak Anwar gayanya udah berasa jadi tukang roti profesional ya sayang. Kita lihat nih, bakalan berhasil gak ya? Bunda juga ikut bantu nih sayang, karena gulungan Uncle Anwar kurang panjang. Ayo Cici, bantuin Bunda gulung adonannya. Nah, abangnya ngasih contoh dulu nih sayang, gimana cara gulung adonannya yang baik dan benar dengan rolling pin kayu ini. Dilanjutin dengan tangan terampil Bunda yang lus banget nih gulung adonannya. Aduh, Uncle Anwar perhatiin dong, abangnya lagi gulung adonan. Nanti kayak gulungan Uncle Anwar tadi loh yang amburadul. Oke, kita perbaiki ya. Enggak kok, masih aman ya. Tuh, dipencet-pencet ya. Oh iya, rusak pecah. Tuh mau tahu dong kalau misalnya emang angkat gitu. Kalau ditelepon angkat gak sih? Kalau di chat dibalas gak? Dibalas, atau dicuekin? Di telepon balik. Oh iya. Kita tuh kalau ada telepon something gitu. Emang ya mestinya harus ditelepon balik, itu namanya respon ya. Kalau enggak direspon mah itu namanya ya udah ya. Kalau sama anti bela udah jadian belum sih? Ya, udahlah. Ghosting PHP ya. Iya. Tapi yang penting dibalas kan daripada enggak dibalas. Dibalas. Dibalas, kamu baca aja. Aku chatnya panjang, tiba-tiba cuma iya enggak gitu doang. Allah apa kayak yang ngatain kemarin sih bocah? Dia sambil syuting, lu break dia syuting, dia break lu syuting gitu. Tapi kamu itu gak dulu sama Karube? Apa? Yang cecetan gitu. Ada cecetan? Ada? Terus sibuk syuting gak balas? Ya, tapi abis itu ya kalau lagi pegang handphone ya balas. Telepon-teleponan gak? Telepon. Kalau dia nggak kalau aku telepon dia nggak angkat, nanti dia telepon balik. Tapi kalau misalnya dia nggak telepon balik tuh marah, bete. Ya nggak mungkin, biasanya pasti ngabarin. Berapa lama sih Bunda pacaran sampai nikah? Main ikutan ya aku deh. Setahun. Pacaran cuma setahun. Setahun itu pacaran sama ngurusin nikah kan? Setahun tuh. Aku berarti baru 5 bulan. 5 bulan lagi ya. Dia dari 5 bulan gini udah ngajak nikah? Siapa? Bella? Enggak. Si Ruben. Si Ruben. Oke sayang, kalau kayak gitu sekarang kita tunggu mateng dan kita akan melihat. Nanti kita akan balik ketika udah jadi. Oke. Kita masih bikin challenge dari aku kayak gimana ya? Yap. Hanya gila dong. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Bunda, cantik banget bentuknya ya, disumpah. Iya. Bunda, lihat. Nih. This is Bunda ya? Iya. Kita cobain yang originalnya dulu. All my friends.